4 bulan sudah usia kehamilan pertama Jessica Mila, usai dinikahi Yakub Hasibuan. Artis peran tersebut menuturkan bahwa diperkirakan bayinya yang diketahui adalah perempuan akan lahir di bulan Maret 2024 mendatang. Punya pertengahan Maret ya adoain semoga bisa lancar, ungkap Jessica Mila di kawasan Matraman Jakarta Timur, Rabu, 17 Januari 2024. Sebagai bentuk ucapan syukur dan persiapan persalinan Jessica Mila, rencananya Yakub dan Jessica akan mengadakan syukuran. Mereka berencana mengadakan syukuran 7 bulanan sesuai adat Batak namun hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Jessica Mila mengaku sudah mulai cukup mengerti adat-adat dan budaya di keluarga Batak setelah menjadi istri dari Yakub. Aku udah dijelasin jadinya udah paham, beber Jessica sembari tertawa. Dia lebih Batak dari saya sekarang, timpal Yakub. Umar-umar yang ada, aku lakukan kepada si Yakub ini. Maka lakukan dari mana-mana. Yakub bilang, susah bukan? Ini memang sebelum anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.